Hello friends, mau review terasi. Kalau di Australia kita bisa beli terasi dari supermarket seperti Woolworths. Itu ada terasi merek jenis. Tapi yang ini udah dibakar ya, jadi siap pakai. Beratnya 80 gram. Terus dalamnya tuh ada kayak 4 terasi kecil-kecil gitu. Ini bikinan mana ya? Coba lihat dulu. Kayaknya sih dari Malaysia. Ya, produk of Malaysia. Ini aku udah saya pakai habis juga kok. Ntar ya. Tuh kayak gini. Kan 20 gram kali 4. Jadi ada 4 bungkus kecil-kecil, masing-masing 20 gram. Aku udah pakai satu, bentar ya. Oke. Yang ini udah aku pakai. Harum juga kok, seperti terasi di Indonesia ya. Terus kalau udah buka gini, aku biasanya masukin ke toples. Terus tutup. Karena baru nggak mana-mana. Aku sih nggak masalah. Tapi nanti anak-anakku kebawaan. Aku sempat bikin terasi dari yang seperempatnya ini. Bentar ya. Terus ini dulu. Ini terasinya sambelnya rawitnya enggak digoreng dulu. Jadi langsung terasi, sambel. Aku pakai sedikit ebi, udang kering, pakai cuka, pakai garam. Jadi deh. Thank you for watching. Jangan lupa ditutup. Makasih udah nonton ya.